Jumpa kembali dengan Mas Jun di sini ya. Lama yang tak upload. Kali ini aku akan mengupload video terbaru lagi tentang requestan kalian ya. Yang bang, request reaction iklan lagi dong. Nah, sekarang aku akan merekomendasikan kalian iklan rokok yang berjudul Jarum Supermal ya, yang biasa kalian tonton malam-malam jam 10-an. Bisa kalian pas lagi nonton bola, biasa kan ada iklan Jarum Supermal ya. Nah, ini aku akan putar sekalian nostalgia ya, zaman tahun 2012 sampai 2016 ya. Oke, langsung saja kita mulai reaction videonya ya. Nah, ini video ini adalah video tahun 2016 ya, yang berjudul Wakeboarder. Pas tahun ini aku akan sedikit flashback sedikit. Di tahun 2016 itu aku memulai YouTube ya, video awal aku yang lipsin gak jelas itu, dan itu adalah tahun yang ingin aku bisa diputar kembali waktunya. Aku akan ke tahun 2016 yaitu paling memorable menurut aku ya sejauh ini. Oke, langsung aja diputar ya. Kan let's go. Iya, ada rawa-rawa dan ada buaya di rawa-rawa itu, ada memorable banget ya. Sedikit komentar sebentar ya, itu ada tahun 2016 kayak aku ingat pas laga Inggris Manchester City melawan Leicester City ya. Aku ingat pas itu juga puasa pada bulan kalau nggak salah Juni atau Juli gitu ya, sekitar Agustus kayaknya sih kalau nggak salah. Itu aku pas main begadang sambil nunggu sahur juga menonton Liga Inggris dengan teman-teman aku, nobar lah ya istilahnya. Itu adalah tahun memorable menurut aku ya. Oke, lanjut kita di tahun 2015, ini iklannya. Langsung aja. Ini juga pas lihat iklan pas malam-malam ya, jam 10-an gitu. Pas ini apa ya? Sedikit komentar juga, pas tahun 2015 aku masih di bangku SMP itu, aku lihat iklan ini pas lihat laga Liga Inggris. Kebanyakan aku nonton Liga Inggris ya, kebetulan klub favorit aku Manchester City, dan juga iklan ini biasanya tayang di Trans TV, Indosiar, SCTV, RCTI, RCTI dulu pas ada film kalau nggak salah Fast 46. Nah, pas
ini di puter kan masih Fast Furious 6 kan. Wah, aku nonton banget itu, paling diingat ya. 2015 loh ini. Udah 6 tahun yang lalu ya. Oke, langsung aja di tahun 2015 yang paling memorable ini. Mas ganteng ini. Nah, iya. Cowoknya ganteng badan ya, teman-teman. Dan gangguan kehamilan dan janin kan itu berlaku pada tahun 90-an sampai tahun 2014 ya kalau nggak salah, terus 2014 diubah kembali menjadi merokok membunuhmu ya. Terus kemudian 2014 sampai 2020 diubah kembali menjadi peringatannya karena rokok saya terkena kanker tenggorokan. Layanan berhenti merokok 08 berapa gitu. Nah, diubah sampai sekarang ya. Itu peringatannya. Masih ingat sih sampai sekarang. Iklan yang paling memorable menemani malam kalian kalau nggak bisa tidur. Kalau pas lagi nonton bola ya di SCTV dan juga Indosiar ya. Laga Liga Inggris, Liga Spanyol, Serie A, nah seperti itu. Ini video terakhir tahun 2012, pas aku awal-awal masuk SMP ya, atau masih SD malahan, 2012 loh ini, 12 tahun yang lalu. Aku pasti belum mengenal Facebook, YouTube, atau Instagram yang belum ditemukan, apalagi TikTok pas 2016 ya, masih belum mengenal sama sekali sosial media ya, masih anak bayangan, masih lari-lari ya, masih belum ada game online pada saat itu ya, Android pun juga masih belum ada ya, masih HP ya, HP masih itu Nokia serbatat, masih dipencet fisik itu ya. Nah itu 2012 ya, pas masuk awal-awal SMP. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Oke, ini masnya yang tadi ya, video yang awal tadi, masih muda mas ganteng. Itu kan masih muda kan, masih sama aktornya juga, masih sama ya, gambarnya masih buruk ya. Dua belas tahun yang lalu ya, masih buruk ya. Nah, seperti itu teman-teman, itu adalah kumpulan iklan rokok Jarum Super MLD dari 2012 sampai 2016. Sebenarnya sih ada iklan tahun 2020 yang barusan ini, tapi menurut aku sih masih baru ya. Yang ini, video ini aku kumpulin pas aku memorable banget, pas aku ingat-ingat tahun itu, pas nostalgia lah ya intinya. Tahun itu nostalgia dan ya bisa flashback sedikit lah ya. Oke, aku akan putar sekali lagi tanpa komentar ya. 3, 2, 1. Sliding in the clear sky.
Bye, have a great time.